Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal. RUU KUHP pidana draft undang-undang teraneh di dunia. Ini saya baca nih, draft di pasal 100. Menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun jika peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. Ya kalau tidak terlalu penting, kenapa hukuman mati? Ini benar-benar ini nggak masuk di akal gue nih. Seseorang dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan 10 bulan jika peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. Ya kalau tidak terlalu penting, kenapa dihukuman mati? Aduh, kacau nih, benar-benar. Ini bukan karya dari praktisi hukum. KUHP pidana itu mengandung filsafat hukum yang sangat tinggi dan perlu memerlukan pengalaman yang lama. Apa resikonya kalau RUU pertanahan sampai dikabulkan? Di sana disebutkan HGB hanya bisa diperpanjang sekali, dengan kemungkinan diperpanjang sekali lagi. Artinya kalau HGB Anda sudah pernah diperpanjang sekali, mana laku lagi dijual? Orang pembeli tidak akan mau membeli HGB yang sudah mau berakhir. Ini sangat serius. Jadi seluruh rakyat, terutama yang mempunyai tanah, HGB harus bersuara. Di undang-undang yang sekarang, undang-undang agraria, HGB boleh diperpanjang kapanpun berkali-kali asalkan tepat waktu diperpanjang. Sangat sangat beresiko RUU pertanahan yang sedang digodok oleh BPN. Ayo kita protes. Draft RUU KUHP pidana, barang siapa kumpul kebo dapat dituntut penjara 6 bulan penjara. Atas pengaduan antara lain pengaduan orang tua atau anaknya. KUHP pidana tentu hanya mengakui kawin sah menurut hukum negara. Terus gimana dong? Begitu banyak yang masih dalam status kawin siri. Nanti orang tua dari istri pertama atau anak dari istri pertama mengadukan, bisa kena pasal ini, bisa kena 6 bulan penjara. Wah, ini bisa kena ribuan ini kalau RUU ini lolos, kalau RUU KUHP pidana ini lolos. Bagaimana nasib kawin siri? Bagaimana nasib orang-orang di desa yang masih kawin siri kalau dari istri pertama keberatan atau bapak atau anak-anaknya?